Hey semua, welcome to Vortex 7. Jadi ini bakal diupload videonya setelah film kita 10K keluar. Nah ini kita recordnya sebelum 10K keluar. Jadi ini tanggal berapa? 23 Juli. Jadi ini 4 hari sebelum keluar. Terus ya, audionya masih belum selesai. Jadi orang kan pada ngira, weh 27 Juli udah pada selesai nih. Padahal belum, audionya belum selesai. Terus ini kita mau Bintang revisi audio terakhir. Terus kayak gue sama Brian nonton revisi Bintang. Karena Bintang kan audio tuh. Gue visual effect sama editor kalau post production gitu. Terus Brian graphic artist. Kita udah announce filmnya dari tanggal berapa? Demo CC. Wah pokoknya kita udah kasih tahu trailer filmnya lewat Demos X-School. Terus trailernya udah keluarin tanggal 18 atau 17 gitu. Posternya juga udah kita tempel di sekolah kita. Posternya yang bikin Brian bagus-bagus. Lumayan dilihat orang sih posternya. Tapi salah satu posternya robek, gak tahu kenapa siapa yang robekin. Yang robekin komen ya. Gak bakal gitu. Apa yang robekin komen? Emang batu yang robekin siapa tahu? Udah tang, play tang. kasih liat Bintang loh. Itu topi apa tuh? Topi epiphany. Aduh. Ayo. Udah nih, dari awal. Talks lama-lama, biar videonya bagus, terus followers gue nambah. Dabinya pacingnya kayak maksa gitu. Karena lu minta cepetin. Iya, ntar kalimatnya salah satu ada yang gue hapus lah. Ini udah dibenerin kan, gak slow-mo lagi? Kagak. Masih slow sedikit tapi gak separah tadi yang soalnya sebelumnya. Di sini gak ada suara malingnya, tau? Belum. Bukannya gue sudah taruh suara lain. Nih pas ini gue pengen skornya lagi. Masalahnya gak nyambung. Gue gak setuju soalnya, makanya belum gue masukin. Tapi lu udah coba masukin? Belum. Coba deh masukin. Biar kita, gue lihat, lu juga lihat. Lihat. Apa dengar? Tadi kan bagian sini mau gue kasih vignette gitu biar seremnya dapet. Tapi kayak berlebihan gitu, gak jadi. Ya, tapi udah kasih vignette kan? Iya, udah dikasih. Iya. Yeah. Enggak, maksud gue ditambahin gitu sama gue. Terus anamorphic. Terus shaky. Bagus, sesuai. Gue suka suara yang... Dudududud. Itu yang suara muffled-nya udah lu masukin? Belum, karena gue gak tahu maksud tuh apa. Jadi tadi barusan lihat audionya masih beberapa yang kurang direvisi, tapi udah bagus. Terus ini kita juga ceritanya gak tahu bakal masuk apa enggak ke kalian. Kita gak tahu audience bakal ngerti maknanya atau gimana. Gue gak bakal ngomong maknanya, find out yourself. Tapi kita benar-benar gak tahu bagus apa enggak bagi penonton. Lu tau gimana Bre? Masuk gak Bre? Masuk. Iya, inilah Brian produser, dia tahu maksud gua apa. Betul masuk tang? Nggak tahu. Ya kan salah agak aneh, orang benar-benar harus fokus. Ini tuh tipe-tipe film yang lu harus nonton berulang-ulang kalau lu mau benar-benar ngerti. Jadi abis kemarin revisi, ini Bintang baru upgrade lagi apa yang gua revisi. Terus ini gua nonton lagi. Ini Amin 2 sebelum keluar. Langsung aja gua play. Platform video khusus dari media sosial asal Tiongkok. Pas logo gue masih pengen. Ya emang belum gue masukin lupa. Ini ininya apa kayak jamnya gitu ya? Coba ya. Teman-teman gue suka nanya, lo kenapa sih Han? Epic. Lo kita. Gue komentar kalau epic aja dah. Yes, epic. Lu samping April dong, Bre. Biar lucu, Bre. Bagus. Gimana, Iman? Keren. Yang gak enak apa? Gak enak apa? Apa? Yang gak enak. Gak ada? Emang gak ada? Yang skornya masuk, maksa gak tau sih, Tam? Gak terlalu, soalnya gua kecilin, bener-bener kecil. Iya, gak kata nanti. Gue cuma tanya yang ini doang, yang gede buk gitu. Oh, karena gua ngefokusin. Ya Allah, muka gue lag banget. Ih, TV gue kok gede banget ya? Keren. Lipstick gue udah kayak mau habis gitu, Ayy. Lipstick gue. Tapi muka gue bener-bener kayak bunga, Ayy.
kadang cakep, kadang cantik, kadang jelek, kadang gede banget pipi gua, kadang nggak jelas deh muka gua, menyon-menyon. Tapi gimana Cut? Ada yang aneh nggak Cut? Enggak, kalau kayak dubbingnya Tio gitu. Oh ini dubbing Tio? Iya. Enggak aneh, enggak kecepetan. Bingung. Gua bingung ya, gua pas masih agak kayak suara gua ya, perasaan gua nggak ada dubbing ya. Cut, Tio. Jadi ini kelas 10 MM2, kita tes 10K belum final, sebelum keluar. Ini H-2 sebelum keluar, kita lihat reaksi mereka. Play. Gimana? Wah. Suaranya dalam banget. Iya, suaranya. Suaranya berasa gitu. Apa? Berasa. Cuma tadi kayak yang kata baru kelihatan ada yang menampak itu malah ngebawa. Kayak gimana ya, penasaran gitu. Iya. Gue gak nyangka dia bakal ditembak. Gue kirain dia mati. Kenapa gitu. Gak tahu ada pencet. Kirain pas dibunuhnya megang ini pisau. Iya, gue pikir dia bakal bunuh diri dia sendiri karena gak mencapai followers ke 10K-nya itu. Tapi malah ditembak. Kirain tadi ditusuk gitu. Tapi gimana ceritanya, masuk gak? Masuk gitu. Cuman pas lagi kayak kamera jatuh sih agak kurang dikit gitu. Yeah. Tapi gimana overall? Keren sih kak. Gimana? Bagus banget, bener-bener yang berasa nontonnya tuh bukan film yang hasil bikinan anak sekolah, tapi hasil bikinan yang udah tahap dari awal nonton itu sampai akhir itu dibuat deg-degan sampai yang awalnya tuh flat kayak nggak ketebak, maksudnya kayak ini apa sih, nggak jelas banget ceritanya, tapi pas ke akhir benar-benar yang nggak bisa ditebak gitu alurnya, maksudnya tiba-tiba langsung ada kayak gitu, itu yang bikin klimaksnya tuh bagus banget yang nggak dikira-kira sama orang. Ini keren banget sih kak, rekomendasi ya, ini masih gemeter loh. Apalagi tadi yang pas udah diulang-ulang terus tuh yang ada orang-orang lewat ya, yang udah kayak udah begini-begini. Saya gogo gemeter. Terus. Iya. Makasih ya. Thank you. Makasih juga kak. Kok ngeselin aja. Kok kenapa sih Daru? Sebuah platform video musik dan jejaring media sosial asal Tiongkok. Ya gimana? Coba dari dirimu dulu lah. Kok gua? Dia tuh gak bisa nilai lu. Buat editingnya keren. Cuman di bagian akhirnya itu loh, yang kacut itu, yang dia habis mati terus dia senyum itu kayak kurang dapet aja feelnya gitu. Gua udah bisa nebak dia bakal senyum gitu soalnya. Jadi gitu ngomong. Ya udah kan udah lihat dari muka gue. Iya. Sumpah, lu nonton dari awal muka lu datar aja. Iya, emang gak bisa berekspresi anjir. Ya enggak, apa kek? Menurut lu gimana? Kalau ketahuan ya ceritanya masuk gak? Itu pertanyaan gue tuh yang ngebunuh ya, siapa gitu. Bener. Hah? Ya, apa motifnya dia ngebunuh? Gak masuk guys. Ya gue gak masuk. Kok gak anjir, jelas banget itunya. Yang nih, yang dibalik. Gimana feelingnya? Enggak sih, kalau gue lebih terkesan sama editan yang gitu, keren. Walaupun banyak gitu muter-muternya gitu-gitu, tapi gak bikin pusing. Yaudah gitu. Dua. Gak bisa. Skor kurung dua. Dua. Yaudah ya, puter-puter. Yaudah ya, editnya bagus, udah gitu. Bagus. 1.5. TikTok. Sebuah platform video musik. Komenin, ayo Din. Lah saya bagus sih lumayan. Terus buat cerita ya. Udah ketebak ya, kalau menurut gue sih gue udah udah kayak ada yang mau terjadi gitu negatif. Soalnya kan dari awal dia kayak gak peduliin apapun gitu. Terus sama percakapan yang di belakang yang apa ngerusakin rencana. Iya. Dua itu kayaknya ada sesuatu di situ deh. Lu tuh malah merusak rencana kita. Kayaknya ada sesuatu itu buat percakapan. Apa karena emang niatnya awalnya gak mau ngebunuh? Ya lu menurut lu gimana? Mukanya mau maling deh kak. Mau maling. Ayo dapat juga bre. Bagus, intinya bagus. Tonton ya tonton.
ini gue nggak tahu bakal dilanjut apa enggak videonya. Tadi reaksi-reaksinya udah, kita bakal lihat besok pas keluar gimana reaksi di YouTube-nya, terus penontonnya berapa. Yaudah. Untuk film 10K yang nanti bakal dirilis untuk 47, rate-nya 9,2 dari 10. Sekarang itu tanggal 27 Juli, hari kita upload 10K. Sekarang mau premier 10K. Wey! Mantap, man. 3, 2, 1. Bisa lah juara aku. Amin! Amin! Oh my God. Membuat gue speechless sepertinya ya. Wey. Jadi gue tidak bisa berkata-kata.